Esfahan. Manifestasi seni dan budaya yang teladan. Museum Karya Seni Bina. Rumah keindahan masjid, menara dan kubah. Galeri lukisan dan ukiran. Koleksi batu dan batu tulis. Tempat di mana gunung, hutan dan sungai bersatu. Dan memang, destinasi pelancongan nomor satu di Iran. Esfahan adalah kawasan metropolitan ketiga terbesar di Iran, sebuah kota bersaudara dan berukuran sama dengan Kuala Lumpur. Selama 130 tahun, antara awal abad ke-17 dan pertengahan abad ke-18, Esfahan adalah ibu kota monarki Iran yang kuat. Sebuah kota dengan pesona dan keagungan tidak seperti di mana sahaja di timur. Inti sejarah bandar ini mula ditubuhkan pada tahun 1000 sebelum Masihi. Bermula dengan penduduk Zoroaster dan Yahudi, diikuti oleh penerimaan Islam secara meluas di negara ini, dan akhirnya melalui penghijrahan orang-orang Kristian dalam beberapa abad yang lalu. Esfahan telah menjadi perwujudan sejati hidup berdampingan dan harmoni antara agama yang aman. Ini dibuktikan dengan adanya puluhan masjid yang indah, yang merupakan harta tanah seni bina. Di samping 13 gereja ortodoks yang dihiasi dengan indah, beberapa rumah ibadat dari masa bersejarah yang berlainan, dan kuil api Zoroaster. Semuanya berdekatan satu sama lain. Bersama dengan beberapa tapak dan bangunan warisan dunia, Esfahan diiktiraf oleh UNESCO sebagai kota kreatif seni kraft dan rakyat kerana sebahagian besarnya disebabkan oleh puluhan disiplin seni rakyat dan kepakaran yang berkaitan yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Seramik, kerja logam, tenunan kapet, miniatur dan karya bertatahkan dari pelbagai jenis hanyalah beberapa contoh kepelbagaian bentuk seni Esfahan. Esfahan dipenuhi dengan tarikan yang unik yang tidak akan anda temui di tempat lain. Dataran Naqsh-e-Jahan adalah salah satu dataran bersejarah terbesar di dunia, berukuran serupa dengan Dataran Merdeka. Ia adalah jantung Esfahan yang berdegup kencang. Laluan kerajaan Chaharbagh atau Four Garden adalah sebahagian daripada generasi jalan tiga arah di seluruh dunia. Istana Ali Kapu, mewah sebagai istana negara. Masjid Agung Atik berprestij seperti Masjid Jamek KL. Dua jambatan bersejarah di bandar ini terkenal sebagai beberapa jambatan yang paling hebat di dunia. Menara keajaiban, di mana bergerak satu menyebabkan yang lain bergerak dengannya, adalah peringatan bersejarah mengenai Menara Petronas Modern. Dari lebih banyak taman dan istana, anda boleh menghitung kawasan kejiranan yang memikat untuk dijelajahi
dan dari rumah bersejarah hingga taman hutan dan landscape pergunungan. Keindahan Esfahan sukar dijelaskan, menjadikannya layak mendapat gelaran Permata Mahkota Pelancongan Iran.